Ya wes turunin. Apa dulu? Belakang sayang. Maju sekarang di sini. Stop dulu, stop dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, khususnya bagi para pahlawan Dewisa Negara yang ada di perantauan, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam segala hal, dan pulang membawa sukses, amin. Nah sebelumnya, tombolnya jangan lupa dicekluk, cekluk, cekluk, cekluk dulu ya guys, agar kalian bisa mengikuti informasi-informasi dari Mboe. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung kirim uang lewat mana ya, langsung aja download Remit Kilat. Semua warga Indonesia di Taiwan mempercayakan aplikasi ini untuk mengirimkan hasil jerih payah ke tanah air karena cepat, aman, dan legal. Remit Kilat, pengiriman uang sejuta umat, pengiriman uang secepat kilat. Nah, bagi teman-teman lagi yang mau kirim makanan dari Indonesia, kebutuhan dari Indonesia, bisa coba-coba. Bisa lewat ekspedisi Mbok Cikra Cargo. Terima kasih teman-teman yang sudah support selama ini. Sampai saat ini Mboknya masih diberikan kesehatan, dan kalian juga harus sehat-sehat ya. Nah, kita lanjut ya informasi hari ini. Tentong. Berulang-ulang kali Mbok mengatakan tuh, tapi masih tetap aja ada yang bawa. Ya mungkin karena ya tidak melihat, cuma setiap hari ngegame aja guys ini terus, jadi dia lupa dan tidak tahu apa yang bisa dibawa pulang dan gak bisa dibawa pulang. Contohnya seperti ini, ini power bank yang isinya 34 mAh, ya 34 mAh nih. Dari peraturannya itu power bank bisa ditenteng, bisa bawa 3, tapi gak, kapasitasnya gak boleh melebihi dari 20.000 mAh. Nah seperti ini ya, grammar-grammar seperti mereka ini pasti bawaannya aki-aki yang dibawa, bukan nona-nona ya. Seperti ini tidak boleh ditenteng dan tidak boleh dibagasi. Jadi buat teman-teman yang kalian yang mau pulang terus, lebih baik dijual sama temannya atau dikasih sama temannya. Nah masnya ini dikarenakan dia mau balik lagi ke Taiwan, jadi aku bawain, mbok bawain. Mas, kamu yang punya ini, nanti balik lagi ke sini ke warung Mbok ambil sendiri ya. Aku enggak mau ngirim-ngirim, terus terang enggak mau ngirim. Jadi kamu datang aja sambil coy-co jalan-jalan ke warungnya Mbok ambil barangmu ini ya. Para grammar, karena aku udah tahu tadi dia udah gini. Untung aja aku ngomong. Aku bilang yang punya power bank ditenteng ya. Nah, terus dia bilang, "Power bank seperti ini gimana, Mbok?" Ya enggak boleh dong. Power bank seperti ini harus ditinggal. Dikasih temanmu atau dijual lagi terserah ya. Semoga infonya bermanfaat. Hai para grammar, hai nyonya grammar, hai bapak grammar, hai anak-anak grammar, lihat ini. Nih. Gak boleh di bagasi dan gak boleh ditenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun anda berada, hari ini penerbangan. Oke, okay. Ayo dirimu. Sampai ke Isya. Me, sampai dulu. Mana? Gak apa-apa, ano. Aku rono. Eh, serono, ngomong oh. Maju sayang. Stop. Halo guys. Halo, mau kan di mana ini? Nanti setelah check-in selesai tunggu dulu di nomor 10 ya. Oke. Oke, jangan pergi kemana-mana dulu. Ini yang ditenteng apa di bagasi sayang? Datang ini kok, oh. Atas. Guys, kalau nomor 11. Lilis dulu. Gak apa-apa, wis to manut to. Ora rugi. Rapi. Koe semeya. Siji. Oke. Enggak tekek ning. Leh kana kana 13 kae. 13. Ah, stop dulu. Saya di mana, Mbok? Ya, sebentar, sabar. Paspornya dikasih dulu, Dok. Power bank, batu baterai, HP ditenteng ya. Tunggu di situ ya, itu tuh sana. Oke. Halo. Ditenteng sayang, itu lagi. Tuh. Hah? Kamu sama Mbok eh? Jangan. Karangmu ini kan 8 kilo. Iya.
Saman tentengnya 1, 2, 3 itu enggak boleh. Jadi saman kalau bisa beli kardus ini jadiin satu aja. Ini satu berapa coba? Enggak tak timbangin sih. Sini. Nanti banget dulu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang transit Cinten. Yang transit mana? Yang transit barangnya harus diambil ya. Iya. Harus dijupo, lera dijupo jeng lainnya. Bo barang yang dimbo, buah ono karepmu, buah ono tekan dia. Ya. Terus nanti masuk ke dalam belok kanan A4 kanan nggih. A4 kanan, kanan A4, kanan apa kiri? Nah terus apa meneh yang mau beli rokok sama minuman di dalam tab ya. Terus yang tadi bayar keberatan barang dari sini kalau kalian transit itu sampai sananya nggak bayar lagi, ada buktinya tadi mana Mei? Bisa boh nih seperti ini contohnya ya. Dia kan ada ini punya siapa tadi Kusmeti ya, ini contohnya nih, ini kan dia keberatan barang terus transit satu tempat itu 28 kilo. Jadi di sini udah bayar di Jakarta ke Surabaya nggak bayar lagi. Ya mas turunnya. Apa dulu? Belakang sayang. Maju sekarang di sini. Stop dulu. Cepat. Kena wan. Boy Jin kau sana nih lalu tau. Sayang tunggu boy di nomor 11 sana ya. 11 sana. Eh, kene. Dua orang, leh, Langga Ici. Hah, kali sih paspornya kasih dulu. Barangmu, oke, mantap yuk. Ewang ngono kang, tolong kang, wongi cili ibu. Ewang ngono dok no. Ini tak sekali nih barangmu. Iya, satu. Lagi, barangmu turu air lo nya. Dia tidak mau berdiri aduh. Ah, wacita. Barangnya turunin sayang, turunin dulu. Ya sekarang. Udah tinggal saya tengok sih. Ici. Barangnya tenteng. Iya. Lah aku sini tenteng masukin sini aja kene. Taruh di sini dulu. Tenteng taruh sini dulu. Hari ini banyak terus Indonesia ini anak-anak sekolah pada pulang guys. Sese. Dok. Dorong ke belakang yuk. Kok hantu? Barangnya apa ya, Pak? Nunggu di nomor 11, Kay. Tunggu di sana, ya. Yuk. Bye bye. Pila gitu. Gitu aja informasi dari Mbok ya. Semoga kita semua diparing kesehatan ya guys. Datang ke Taiwan sehat, pulang sehat. Datang ke Hong Kong sehat, pulang sehat. Datang ke Singapura sehat, pulang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia juga, Hong Kong juga, Korea juga. Yang enggak kesebut jangan nangis ya. Yang penting doaku semua untuk kalian, teman-temanku, para pahlawan Dewi Sanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.